Adun Air Putih, Lim Guan Eng dan 9 lagi adun DAP Pulau Pinang mendakwa laporan media kononnya ada rancangan untuk menyekat Chow Kon Yau. Menjadi Ketua Menteri untuk penggal kedua adalah satu cubaan untuk memecah belahkan parti. Dalam kenyataan bersama, Lim dan 9 lagi adun menegaskan parti akan memutuskan calon untuk PRN akan datang dan juga jawatan Ketua Menteri. Terdahulu, sebuah portal melaporkan 3 adun DAP yang enggan dikenali mendakwa terdapat desakan dalaman untuk menyekat Chow menjadi Ketua Menteri untuk penggal kedua. Laporan itu juga berkata adun tidak berpuas hati dengan prestasi Chow dan mendesak agar Lim kembali. Bagaimanapun, semua 10 adun itu mendakwa laporan tersebut sebagai berniat jahat dan tidak adil sekaligus meletakkan mereka di bawah syakwa sangka awam yang tidak perlu.